Hai Sobat Petcom, welcome back to Hit List. Now you're watching Hit List, Lihat Movie and Song List. Tidak terasa pergantian tahun akan segera tiba. Tahun ini kita memang sama-sama menghadapi pandemi, menghadapi tahun yang penuh perjuangan dan tidak mudah. Di episode ini, Hit List sudah mengumpulkan lagu-lagu yang menjadi teman semangat dan teman perjuangan di sepanjang tahun ini. Let's check this out. Tuhan dia sedang berjuang, jaga dia, lindungi dia. Sobat Petcom pastinya sudah familiar dengan lagu tadi, Doa Untuk Kamu by Avril Killa. Lagu ini didedikasikan untuk menyemangati para pekerja yang harus tetap berjuang keluar rumah di tengah pandemi. Lewat lagu ini, Avril Killa ingin menyampaikan doa agar Tuhan selalu melindungi. Sobat Petcom, mungkin tahun ini bukan hanya tentang tahun perjuangan, tapi juga di antara kita banyak yang mengalami kehilangan dan perpisahan. Penyanyi Anet tahun ini juga merilis single keduanya yang berjudul Mungkin Hari Ini, Esok, Atau Nanti. Lagu beginner pop ini mengisahkan tentang rasa kehilangan. Lewat lagu ini, Anet berharap pendengarnya bisa menghargai waktu bersama orang yang mereka cintai, sehingga tidak ada penyesalan saat orang tersebut telah pergi. Sobat Petcom, bila biasanya penyanyi Budi Doremi merilis lagu cinta, kali ini ia merilis lagu yang mengusung tema perjuangan hidup, Melukis Senja. Banyak sekali orang yang tersentuh dengan lagu ini. Bahkan video klipnya sudah ditonton hampir 35 juta kali di YouTube. Lewat lagu ini, Budi percaya bahwa akan selalu ada harapan dan kekuatan yang sumbernya dari Tuhan, orang terdekat, bahkan dari orang yang tak disangka. Dikutip dari Brilio.net, Budi juga sempat mengatakan, buat mereka yang gak beruntung punya teman untuk melewati perjuangan hidupnya, minimal gue dan lagu ini adalah yang gak disangka-sangka bisa menemani. Oh, that's really sweet. Sobat Petcom, saya juga ingin menyapa jika di sini ada BTS Army. November lalu, boyband asal Korea BTS baru saja merilis lagu Life Goes On. Lewat video tersebut, BTS ingin menyampaikan bahwa pandemi benar-benar terjadi dan berdampak bagi semua orang dan semua kalangan termasuk mereka. Mereka ingin mengingatkan pendengar meski masa pandemi COVID-19 di 2020, tapi hidup harus tetap berjalan. Oh, Sobat Petcom, yang terakhir ini bukan hanya sekedar lagu, bukan hanya sekedar song of the year 2020, tapi juga merupakan pesan yang harus selalu untuk kita ingat. Ingat pesan itu by Buddy Reborn. Sobat Petcom, meski tahun akan segera berganti, bukan berarti pandemi telah berakhir. Tetap semangat jalani hari-harimu dan selalu ingat pesan ibu. Pakai maskermu, cuci tanganmu, dan jaga jarak. See you next week!